Saya ke papa malah makin besar, Be. Saya bingung, saya harus gimana lagi. Iya, karena di hati lu itu penuh dengan amarah. Coba deh Babe minta lu ilangin rasa benci lu. Ya, lu berdoa semoga Allah memberikan hidayah supaya bapak lu tuh bisa bertobat. Be, kalaupun papa tobat, saya belum tentu bisa percaya segitu aja, Be. Fatih, lu jangan putus asa. Allah itu maha bijaksana, maha menerima ampunan hambanya. Barangkali doa lu itu mampu mengetuk pintu langit, sehingga Allah mampu membalikan hati bapak lu Junet, sehingga bisa bertobat. Tugas lu sebagai anak, berdoa dan berikhtiar. Makasih ya, Be. Kurang ajar, Barata. Aku akan balas dendam untuk menghabisi Barata. Gua perintahkan sama kalian semua. Tangkap Barata. Bawa dia ke sini. Kalian enggak usah takut karena Barata sudah terluka. Siap, Guru. Aku kena pukulan di bagian dada. Ternyata Barata masih tangguh untuk dijadikan lawan. Aku harus bisa memulihkan diriku. Di pertemuan berikutnya, aku harus bisa menghabisi Barata. Junet, dia bisa melukai gua separah ini. Gua gak sangka ilmu hitamnya sedahsyat ini. Dan gua gak sangka dia telah menjual jiwanya ke iblis. Gua harus cari tahu kelemahannya agar gua bisa mengalahkannya dan menghabisinya. Ngapain lu kesini, pengkhianat? Ampun, Guru. Justru saya kemari pengen bergabung bersama Guru. Gue gak percaya. Lu pasti kesini disuruh Junet.